Oke guys, hari ini gue mau unboxing iPhone. Ini iPhone XR, XR, ya apapun itu, pokoknya yang itulah. Dan perlu dicatat, ini bukan punya gue ya, ini punya suami gue. Gue cuma mau unboxing aja karena banyak yang DM, Cici di unboxing, mau lihat gitu dalamnya kayak gimana. Jadi ya, ini dia. Ini yang dibeli 128GB ya, XR. Mari kita unboxing. Mari kita unboxing. Tada. Dalamnya, ya dalamnya sih kata gue ya standar ya, seperti iPhone lain. Ini ininya, apanya, bukunya. Nah ini tuh kayak begini, kayak biasa aja kan tuh. Ini yang warna hitam, jadi ini ada 6 warna kalau nggak salah. Warnanya cerah-cerah kayak gitu ya. Ada yang biru, merah, orange, kayak gitu-gitu deh. Nah ini suami gue pilihnya yang warna hitam aja. Gitu guys, terus di dalamnya juga ada giniannya aja. Tuh, seperti biasa lah iPhone. Jadi ini harganya itu sekitar 919 euro ya, buat yang 128GB. Terus ini baru keluar kemarin. Dan ini perbedaannya antara XR sama XS itu, kalau yang XS itu dia kameranya dual ya, terus beda di screen juga. Tapi selebihnya itu sama, prosesornya juga sama di dalamnya. Cuman yang XS itu harganya 300 euro lebih mahal gitu. Jadi ya kayaknya lebih wise kalau ambil yang XR gitu. Oke. Jadi ya gitu aja, unboxingnya singkat banget. Dan gue juga nggak tahu apa di Indo yang XR ini udah masuk apa belum. Tapi ya kalau di sini itu baru kemarin ya masuknya ya. Gitu deh. Oke. So, gue rasa segitu aja unboxingnya. Emang singkat banget, jadi ya cuma mau kasih lihat aja dalamnya kayak gimana gitu. Oke, okay, thanks for watching. Cus.